Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Pariaman, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman beserta seluruh anggota, kemudian Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman, seluruh instansi pendidikan yang hadir kesempatan ini, kemudian pimpinan partai politik yang hadir kesempatan ini, kemudian secara khusus pimpinan atau DPD Partai Golkar beserta seluruh pengurus yang hadir kesempatan ini, kemudian organisasi kemasyarakatan yang hadir kesempatan ini, baik organisasi pemuda, bundokan tua yang hadir kesempatan ini, kemudian keluarga besar dari pimpinan DPD yang berlantik, keluarga besar Hafrizal, Saudara Hafrizal hadir, Bapak Ibu hadir yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama sekali mengucapkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita bisa hadir mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Pariaman dalam rangka pelantikan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman. Kemudian salam salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertama sekali kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Saudara Hafrizal yang baru saja dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman. Kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan dengan pelantikan Saudara Rizal ini akan memperkuat kelembagaan DPRD sebagai mitra dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa DPRD dan juga pemerintah daerah memiliki adalah mitra dalam melaksanakan pemerintahan daerah. DPRD dipilih oleh rakyat, kemudian kami wali kota dan wakil wali kota juga dipilih oleh rakyat, namun memiliki fungsi yang berbeda. Pemerintah daerah melaksanakan fungsi eksekutif, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi legislatif di samping fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi pembuat undang-undang yang diselenggarakan oleh DPRD. Selama ini apa yang kita lakukan, baik DPRD maupun pemerintah daerah telah melakukan bekerjasama dalam membangun pemerintah daerah ini untuk sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang dibangun dalam RPJMD tahun 2014 tahun 2023. Mudah-mudahan dengan kekuatan baru dari saudara Hafrizal sebagai wakil ketua DPRD, kita di pemerintah daerah semakin kuat untuk melaksanakan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat kita. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.